Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kalian semua pecinta sinetron Cinta Setelah Cinta dimanapun kalian berada? Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas prediksi alur cerita sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode nanti malam 7 April 2023. Nah, nampaknya di sini Ruben Kusnadi terperangkap dalam penyamaran Starla, dan juga di sini Arya yang nampaknya kembali pulang ke rumahnya dan juga berkumpul bersama Starla serta keluarga besarnya. Nah, sahabat, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke, baik, tentunya di sini Mimin akan membahas prediksi alur cerita sinetron Cinta Setelah Cinta yang akan tayang pada malam hari ini. Dan nampaknya di sini ada kejutannya, sahabat. Pasalnya, di sini Starla yang bertemu kembali dengan Abang Arya. Starla mengatakan kepada Arya bahwa orang yang mirip dengan Arya ini adalah kembarannya, yakni Yuda, yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah tangga Starla dan juga Arya dan mencoba untuk menghancurkan rumah tangga mereka sampai mereka berselisih paham dan Starla hendak untuk menggugat cerai Arya. Nah, sahabat, tak hanya itu saja. Terlihat di sini Arya yang sangat terkejut ketika mendengar pengakuan dari Starla. Bahkan ketika Arya yang mencoba untuk pulang, nampaknya di sini Starla yang memohon kepada Arya, ya sahabat. Ketika Arya yang mencoba untuk mengantarkan Starla pulang ke rumahnya, Starla mengatakan kepada Arya, dan bahkan Starla berlutut kepada Arya bahwa dirinya tidak mau Arya pergi dan juga menginginkan agar Arya selalu ada di sampingnya dan juga untuk tetap berada di sini. Starla mengatakan kepada Arya bahwa dirinya sangat mencintai Arya. Bahkan Starla ini mengatakan kepada Arya bahwa dirinya ini nampaknya sangat menyesali atas perbuatan yang sudah ia lakukan kepada Arya dan juga telah salah paham kepada Arya selama ini. Nah, nampaknya di sini Arya mencoba untuk menenangkan Starla dan juga untuk mencoba membangkitkan Starla dari dirinya yang tengah berlutut ini, ya sahabat. Dan nampaknya Starla enggan untuk berdiri sebelum Arya ikut pulang bersama dirinya. Tanya itu, terlihat di sini keluarga besar Pondi yang tengah makan malam. Ya, nampaknya di sini ada salah satu mata-mata yang mana terus mengintai keluarga Pondi. Nampaknya orang tersebut memiliki dendam yang amat dalam kepada Pondi dan juga akan menghancurkan keluarga besar Pondi, ya sahabat. Nah, ini tentunya adalah ancaman baru untuk kesejahteraan di keluarga Starla. Tak hanya itu saja, di sini terlihat ya bahwasanya Nico yang melihat Ayumi yang dikejar oleh sekelompok orang, dan nampaknya di sini Ayumi tak sengaja, ya guys. Ayumi nampaknya terkena lemparan batu dan membuatnya tak sadarkan diri. Tak hanya itu saja, nampaknya di sini Ruben Kusnadi sudah mulai terperangkap di dalam rencana Starla, yang mana Ruben Kusnadi di sini nampaknya sudah terobsesi kepada Starla. Nampaknya terlihat di sini Ruben Kusnadi yang menerima panggilan dari Starla, dan nampaknya Ruben Kusnadi sangat gembira bahkan kegirangan mendapat kabar tersebut, yang membuat Ruben Kusnadi nampaknya sudah setengah waras, ya sahabat. Dan nampaknya di sini Ruben Kusnadi hanya memikirkan Starla. Nah, nampaknya ini adalah salah satu cara untuk membuat Ruben Kusnadi hancur. Bahkan Ruben Kusnadi kehilangan pekerjaannya dan juga kantornya yang sudah ia rintih. Nah, sahabat, nampaknya rencana Starla ini akan berhasil ya. Tak hanya itu saja, nampaknya di sini Starla yang mencoba untuk membujuk Abang Arya
Akan tetapi, nampaknya Arya tetap kekeh kepada keputusannya untuk tetap pergi dari kehidupan Starla dan meminta Starla untuk menggugat dirinya. Dan di sini Arya mengatakan kepada Starla bahwa dirinya ini tidak akan pulang ya sahabat, dan membutuhkan waktu untuk terus sendiri. Dan di sini Arya mengatakan kepada Starla bahwa apa yang Starla lakukan untuk menggugat dirinya itu adalah hal yang sangat benar. Dan nampaknya di sini Starla sangat kebingungan dengan perkataan dari Abang Arya ya sahabat. Nah, bagaimana di kelanjutan episode selanjutnya? Sepertinya semakin seru saja untuk kita saksikan. Pasalnya di sini Dede Starla yang mencoba untuk membujuk Abang Arya, bahkan Starla yang mencoba untuk memohon kepada Arya untuk ikut pulang bersama dirinya akan berhasil ya sahabat. Ya meskipun Starla membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membujuk Arya. Tak hanya itu saja, nampaknya Ruben Kusnadi sudah terperangkap dalam rencana Starla dan juga Rina. Dan nampaknya di sini Rina yang sudah mengambil bukti yang sangat kuat untuk kehancuran Ruben Kusnadi. Dan nampaknya kita tunggu saja waktu yang tepat melihat kehancuran dari si licik Ruben Kusnadi ini. Nah, bagaimana kelanjutan sinetron Cinta Setelah Cinta? Maka dari itu jangan lupa saksikan setiap harinya pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Dan bagi kalian yang belum bergabung dengan channel ini, dipersilakan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.